untuk mendapat berkas besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa untuk langkah badan kepercayaan kita masing-masing. Dan siang hari ini doa akan saya pimpin berkat acara Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yashalli alaih. Pekerjaan dalam antara kolonel dan sebenarnya sementara dikerjakan. Ini merupakan satu terobosan baru. Dan tetapi kita berdoa bahwa mudah-mudahan kepala BKSDA sekarang dengan kepala Dinas Bina Marga sekarang tetap menjabat sehingga bisa selesai pekerjaan tersebut. Itu harapan kita bersama. Cagar Alam Morowali merupakan tangkapan air termasuk Kecamatan Soyo. Jadi kalau habis ini Soyo ini jadi danau. Sehingga kita harus sepakat sebentar dengan ketentuan kita harus sama-sama menjaga kelestarian kita. Jangan boleh bikin, tapi jangan bikin perkampungan di tengah jalan. Jadi nanti Pak kalau kita dibikin tanda pintu gerbang, selamat memasuki Cagar Alam Morowali. Jalan ini Pak Asmoni, jalan 2021, sebenarnya kalau sekarang sudah bisa dibuka, di perubahan ini kemungkinan kita bisa dapat peluang yang sangat banyak. Bisa tergantung dari kesepakatan nanti, kemudian nanti untuk ada berita acara kerjasama antara BKSDA dan pemerintah khususnya. Kalau itu sudah selesai semua, baru bisa kita menyampaikan kepada Gubernur, kepada Ketua DPRD, semuanya resmi, bukan kita buka ini. Jalan ini tidak difungsikan. Jalan ini tetap milik BKSDA. Jadi kita tidak. Sewaktu-waktu kalau tidak kita bisa jalan percayaan ini, maka BKSDA bisa. Artinya kita harus sama-sama menjaga cagar alam itu.